kedua. Assalamualaikum. Jumpa lagi masih tetap di Arena Sukan Kuala Lumpur hari kedua. Ya, di hari kedua ini akan dilakukan lomba lari estafet. Nah, ini tempatnya ada di sini. Nah, ini lari estafet. Kita dalam persiapan. Lalu kemudian nanti ada volleyball, ada dodgeball dan selesai. Kamu ikut lomba apa? Lomba lari. Lari? Iya. Lari apa? Lomba lari yang sana. Emang bisa lari? Bisa! Pasti kita mau masukin ke TV. Iya. Emang bisa kan? Bisa dong. Minta sarapan dong. Terus atau tuna? Tuna. Oke, terus apa lagi? Ada pisang, Bapak. Ada pisang. Kalau di Bekasi ada nggak tempat kayak gini, Pak? Nggak ada. Di tempat saya juga nggak ada. Ada satu punyanya Petrokimia Gresik. Itu pun ya nggak bisa dipakai oleh umum ya, karena di dalam stadion kita kadang memang ya harus diakui bahwa soal fasilitas kita kalah dengan Malaysia. Fasilitas umum ya yang bisa dipakai oleh masyarakat secara umum gitu. Karena perasaan Bapak melihat fasilitas seperti ini yang boleh dikata bayarnya juga tidak mahal ya. Keren. Bahkan keren. Free loh. Iya, free. Free loh. Iya. Jadi keren banget ini fasilitasnya, luar biasa. Bapak, karena begini ya. Menurut saya walaupun kita itu bergaji besar hidup di kota, tapi kalau semuanya serba bayar, parkir bayar, ke mall kecil, minimarket bayar, kemudian kurangnya tempat untuk fasilitas umum kayak jogging kayak begini, aduh memang nggak bisa mengurangi stres, malah makin stres. Tapi kalau menurut saya walaupun gaji kita itu sederhana ya, tetapi semuanya nggak bayar, nggak ada parkir, nggak ada banyak tempat rekreasi yang tidak membayar, itu walaupun gaji kecil itu kita bisa apa ya, menghemat pengeluaran kita. Satu lagi, kalau di Indonesia itu, terutama Jawa yang sudah begitu sesak dengan manusia, kendaraan sudah banyak, ya seharusnya perumahan atau gedung-gedung itu sudah dilakukan naik ya, bukan horizontal, tapi harusnya vertikal. Harus mulai banyak dibangun apartemen, atau kayaknya nggak usah apartemen ya, semacam kalau di Malaysia namanya flat, rumah-rumah yang rumah susun, terutama di kota-kota, harusnya sudah mulai seperti itu, karena memang lahan kurang, sehingga tidak mengurangi lahan-lahan kosong untuk serapan air, lalu kemudian persawahan tidak berkurang, perkebunan tidak berkurang. Nah, kalau selama ini di Jawa, waduh, sudahlah sempit, penduduknya banyak, tetapi ya perumahan masih dibangun secara horizontal mendatang. Sudah dimulai lomba lari untuk anak-anak SD. Siapa tadi yang menang, siapa? Wah, hebat. Selamat ya. Berjuang lagi. Ya, latihan lagi. Wah, hebat, bagus, hebat. Ini kelas berapa ini? Oke. Kelas berapa ini? Kelas 2. Oke. Wis, ini kenceng banget. Wis. Ayo, ayo. Ayo. Lah, sepatunya lepas. Ayo terus. Ayo. Aduh.
sepatunya lepas. Bersedia. Lihat pertandingan lari hari ini, anak-anak terasa gembira sekali dan lepas setelah ujian tengah semester. Sepertinya harus dilanjutkan ini, kegiatan seperti ini. Dan yang paling hebat lagi adalah fasilitas ini kita gunakan untuk trek lari ini tanpa membayar, khususnya untuk anak-anak. Kalau dewasa kita membayar 3 ringgit. Kita ini cukup dan perlu bersyukur ya, bisa hidup di Malaysia ya, menikmati fasilitas-fasilitas seperti ini. Kalau di Lamongan gimana, ada nggak? Di Lamongan ada, tetapi masih tempat terbuka Pak. Belum ada manajemen begini dengan sifatnya gratis. Nah, itu perlu. Ataupun ada stadion mungkin ya? Ya, stadion pun mesti digunakan dengan apa, pembayaran kan Pak? Iya, nggak bisa event-event kecil begini ya? Kayaknya belum ada deh, belum iya. Ada. Pemda itu perlu apa, studi banding ke negara luar dulu yang iya, bisa menggratiskan. Apalagi kita ini warga negara asing ya? Pun bisa. Dan kita di sini warga negara asing, tapi bisa menggunakan fasilitas ini dengan mudah, hanya dengan datang ke sini meminta izin, tapi memang ada tempat-tempat tertentu yang kita harus bayar. Ayo, gimana guru? 5 meter aja. Guru lari, ayo guru. 5 meter. Iya. Kalau lomba lari saya menang. Ayo. Dari kenyataan. Iya. Soalnya saya suka lari dari kenyataan. Oke, kita lihat. Lagi TK, ayo. Yang terakhir, bapak guru, bagaimana dengan perut-perutnya yang sudah gendut? Kita lihat larinya. Ada guru agama Pak Haidir, ada Pak Usaki guru bahasa Indonesia, ada Pak Isa dan Pak Herman. Ya, kita lihat. Oke, sekarang kita lanjutkan dengan emak-emak atau orang tua siswa. Abdu, ada makmu ya? Ada makmu nggak itu? Kayaknya nggak ada ya, Pak. Nggak ada. Yang mana? Nggak ada. Nah, kita mulai. Nah, kan sudah mulai jatuh kan? Pelan-pelan, pelan-pelan. Mundur. Hati-hati jatuh. Ayo. Gila. Para artis SIKL ikut lari. Oke, saatnya final sekarang. Lari yang kenceng-kenceng ini. Gila, atlet cuy. Atlet ye. Calon atletik, selamat ya. Kelas berapa? 3 ya? Oke, sebagai tahap akhir lomba lari. Sekarang adalah lari estafet untuk SD. Ayo.
gimana kalau ada acara kayak begini nih, bagus nggak? Bagus. Jadi bagus, kalau menurut orang tua siswa harus berapa kali dalam setahun? Satu kali aja. Anak-anak seneng loh, masa orang tuanya nggak seneng? Doang pak anterin. Oh gitu. Satu kali dalam satu semester. Minimal ya dua kali kalau ada dananya boleh. Atau setiap habis ujian ya, biar anak-anak apa penyegaran gitu ya. Ya. Seperti saat sekarang ya. Oke. Mudah-mudahan kepala sekolah mendengar. Oke, itu pendapat dari orang tua. Mudah-mudahan bisa dilanjutkan berikutnya. Ibu suka nggak ada acara kayak gini? Yang suka orang tuanya apa anaknya? Volleyball SMA atau kalau dalam bahasa Malaysia bola tampar. Hey, yang kamu sudah lama di sini, kalau kita menyebutnya olahraga ini volleyball, kalau kamu menyebut kalau orang Malaysia menyebutnya apa? Bola jari pak. Salah. Eh? Oh iya salah. Orang Malaysia menyebutnya olahraga ini apa? Tidak tahu. Apa? Bola tampar, pak. Nah, ini baru betul. Ini di Malaysia namanya bola tampar. Oke, ke sebelah sini ada anak-anak SD. Dodgeball. Ini olahraga apa namanya? Dodgeball. Dodgeball. Mainnya gimana dodgeball itu? Bola langsung dilempar ke orang, bolanya kena. Ya. Kalau apa? Kalau ini bola kita lempar ke orang, bolanya kena. Kena apa? Kena mana? Kena badan. Kena badan. Iya, kayak gitu. Iya. Oh, gitu. Oke. Okay. Kayak gitu tuh. Ternyata bolanya bola khusus ya? Ya, bola khusus. Empuk. Coba. Sakit nggak? Coba. Sakit nggak?
1, 2, 3. 1, 2, 3.